Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nini dari 11 IPA 1. Hari ini saya akan melakukan praktik budidaya ikan cupang. Siapkan baskom berisi air dan daun ketapang yang sudah didiamkan semalaman. Lalu juga masukkan gelas plastik bening untuk tempat betinanya. Masukkan jantan, lalu masukkan betina cupang ke dalam gelas plastik. Jangan lupa berikan makan setiap 2 kali sehari. Oh iya, masukkan juga potongan plastik dan tutup rapat. Setelah 1 hari, gabungkan ikan cupang betina dengan cupang jantan. Tutup kembali dan beri sedikit celah. Setelah 1 hari digabungkan, kita bisa lihat ikan cupang jantannya sudah bisa menghasilkan buih-buih. Saya lihat esok harinya ikan cupang betinanya sudah mati. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.